baik gitu. Karena kan niatnya aku nggak mau pacaran tapi ingin melangsungkan kehidupan tanda. Udah berapa lama sih dekatnya dengan yang ini? Lumayan, ini udah hampir setahun belakangan ini. Kenalnya di mana? Di darat. Iya kan, soalnya kan pramugari kan. Yeah, oh oke. Okay. Iya kan, soalnya kan kalau kebanyakan kan orang misalnya cowok jalan sama pramugari pasti seringnya kenalnya di pesawat. Ini enggak, kenalnya bener di daratan. Hidup lah, kesan gue ketinggalan. Untuk persiapan. 100% ya. Ya, semakin mendekati lah hari baiknya. Tapi doakan aja terbaik. Di tahun ini berarti ya? Ya? Di tahun ini. Setahun ini sejuta depan, pilih tahun yang mana. Tapi ini jarang ketemu gak sih kalau misalnya jadi pramugari apa mungkin agak? Oh iya, soalnya kan mbak kita kan pramugari internasional. Jadi dia lebih sering rutenya yang jauh-jauh. Sekali jalan tuh bisa 6 hari, 5 hari, off-nya cuma 2 hari. Ya mah apa yang memantapkan diri untuk menikah dengan si ini? Dia benar-benar sosok perempuan yang memiliki jiwa dan figur seorang istri. Gitu. Kapan sih diresmiinnya? Katanya sudah menjadi suami istri. Kayaknya istriku. Boleh dong kita main istri suami istri suami istri kan? Gitu. Emang sudah resmi atau gimana sih? Nanti akan dikasih tahu hari baiknya. Kayak gitu. Iya. Apa? Dikenalin sih, dikenalin sama teman kami juga, itu kan di mall. Udah karena mau dikenalin ya aku samperin, akhirnya kenalan standar lah. Kan suara motor terus jadian keluar berulang kali pacar kali.